Dengan damage burst yang besar, tapi mereka malah kehilangan momentum. Karena kita nggak ada yang tahu. Range itu menjadi salah satu keuntungan, apalagi dengan Beatrix burst damage yang cukup besar. Tapi sih perbedaannya adalah di game kedua tadi, romernya Rafaela, bukan Kufra yang sekarang menjadi lebih tanky. Tapi mereka sama-sama punya naga. Betul. Sama-sama bisa dive in ke dalam. Jadi problemnya adalah ketika akankah naga ini bergerak dengan efektif untuk mendapatkan marksman di arah belakang. Atau bahkan dengan tidak adanya range ini akan menjadi kekalahan untuk Alter Ego atau Aura yang bakal mendapatkan kemenangan kali ini. So, langsung kita menuju ke arah Land of Dawn karena ini udah bener-bener seru bingit. Ikisya. Asli, dan lihat aja Hayk tadi diam-diam udah sneaky peeky menuju ke arah satu orange buff yang dimiliki oleh Emi. Wow, bahkan Godiva sendiri udah langsung coba untuk mengganggu pergerakan dari Emi. Dipaksa retri. Tapi Rassi menyadari hal tersebut. Apakah dari Hayk masih sudah mundur kali ini? Karena Rex Lona pun siap datang membantu dan satu retribution pun didapatkan untuk Hayk. Tapi lihat-lihat, bakal coba dijemput, bakal coba digerakin, dan ternyata penjemputan yang luar biasa. Lihat, Hayk ke arah belakang diturunin, first blood. Buntut Mas Pai, Rampli berhasil ditutup nampaknya di sana. Tapi setidaknya mereka kehilangan satu buah momentum untuk mendapatkan orange buff. Opung Wawa, ini menurut Opung rugi apa untung? Rugi banget, apalagi Emi pakai Demon Slayer. Okay. Ini bakal cepet banget buat dapetin level 4, cepet banget untuk bisa crossing buat ngambil buffnya si Hayk. Berarti problemnya tadi kegangguan di arah Emi tidak terlalu ini ya, impact, tidak terlalu distraction ya. Betul. Masih coba dikacangin sama Rassi, berharap Emi masih bisa bertahan dan memilih untuk mencoba menuju ke arah orange buff yang dimiliki dari tim Alter Ego. Dan bahkan kita tahu bouncing ball, ya kan? Di early, damage-nya atit loh. Lumayan banget. Apalagi mereka belum punya item defense juga ya. Dan attack-nya juga belum terlalu besar. Tapi Godiva kali ini sudah standby di area bawah untuk babysit ke arah Kabukinya. Menunggu juga dari Rassi yang datang untuk melakukan setup. Karena Nino udah masuk ke level 3, tentunya udah punya source skill yang bisa aja instant kill ke arah Kabuki. Tapi lihat di area tengahnya, Pesager menjadi target operasi dari Alter Ego. Satu Blackstone digunakan Rex Lona dan Hayk pun masih bisa mundur ke arah belakang. Wah, Kak Rampli mengamuk nampaknya dari sisi samping Besti. Membuat dia berhasil mendapatkan 2 poin tambahan. Tapi damage dari Godiva kali ini tidak bisa masuk dengan maksimal. Dan bahkan Godivanya yang terkena damage yang cukup tinggi. Hai, mencoba untuk distraction, apakah dapat toplet, suppress, attack Bapak Ibu. Flavie mengganti ke arah belakang, flicker digunakan begitu saja. Berhasil mendapatkan 1 buah Emi. Ternyata dari Haidia cuma men-trigger. Dan bahkan dieksekusi oleh seorang Flavie. Wow. Tapi nampak dari sana Godiva telah ditumbangkan bersama seorang Flavie. Hai, udah nggak punya apa-apa lagi. Pesager masih level 3 untuk kali ini Opung. Wow, ini luar biasa tekanan dari Alter Ego Esports tadi. Melihat bagaimana Pai langsung dive in juga ke samping dari Facehugger. Nggak lihat. Nggak lihat. Iklan. Tapi di tengah nih juga udah mulai ada pertarungan ya. Kalau bisa dibilang Facehugger coba untuk menjaga zonanya supaya dari Rex Lona nggak bisa masuk ke areanya. Karena satu Feather Ice pun sudah dibuka. Mengagetkan loh. Flavie tiba-tiba di sana tapi tenang. Nampaknya Ami tidak mau tinggal diam. Retribution didapatkan. Ini tandanya Aura Fire nggak mau melakukan kontes. Memilih ke arah farming dengan under condition yang dimiliki dan Alter Ego. Ini tinggal memantapkan diri mereka, menstabilkan pergerakan mereka, dan Kak Rampli ini tidak boleh terlalu nafsu karena rata-rata yang ngebuka atau rata-rata yang memiliki birahi tinggi itu adalah ketika timnya lagi menang. Win condition Opung dan juga Gio. Bener, mereka karena udah dapet momentumnya kan, jadi pengen coba lagi, siapa tahu dapat lagi. Tapi kalau misalnya terlalu overcommit, bener kata Oji, malah bisa jadi malapetaka. Tapi kali ini, elemen itu didapatkan Alter Ego Esports. Mereka coba dapetin satu turtle-nya. Andai Fury pun terpaksa dibuka oleh Emi untuk mempercepat turtle-nya bisa dilengsarkan begitu saja. Dan yes, kali ini objektif tersebut bisa diamankan. Tapi di area bawah kali ini, Nino diganggu pergerakan oleh Hayk, maka retribution pun sudah digunakan guna mendapatkan 1 monster di area bawah. Dijemput dengan baik oleh Song Godiva, tapi lihat loh, shotgunnya Rassi, Tyrant Rassi belum keluar dan hilang. Lihat bolanya meleduk, balon hijau di depan sana. Nino masih coba untuk bertahan, dia masih berikan knockout strike, Wrestle is coming. Ami berada di arah rumput, tapi lihat tengah dan di arah top lane-nya. Aku tidak akan kecolongan lagi dengan split push. yang tidak terlihat oleh para caster. Tapi lihat arah top lane, one by one situation, Flavie dan juga Pai. Ternyata Hayk masih mau lebih, retribution dikeluarkan. Nah, ada bakat sample top lane-nya kali ini agak sedikit sia-sia seperti harapan. Wes, bener banget, dan Pai kali ini udah sendirian karena dari Pesagernya datang membantu dengan satu Feather Ice Strike. Membuat naganya pun tertidur di area atas. Yang dapat Facehugger lagi, Pung. Wow, ini luar biasa tim play dari Aura Fire. Bagaimana mereka melakukan ganking. Karena hero yang memang itu cukup tebel. Itu si Pai belum ada point dead sama sekali. Dan akhirnya ditumbangkan juga. Meski tadi masih ada Black Dragon Form. Dikejar habis-habisan dan teamworknya mulus banget untuk Aura Fire. Oke, plating dilakukan di arah top lane sudah tidak ada, tapi ternyata Emi mencoba untuk bertahan. Hayk coming, melihat Emi, retribution telah dikeluarkan, udah mencoba menjadi Aulus racing, tapi nampaknya bukan menjadi hal yang baik dan bahkan Flavie harus menggunakan satu buff flickernya. Rampli one by situation di arah top lane. Flavie lagi-lagi coba untuk mengganggu, tapi ternyata dia tidak sendiri. Sampai-sampai dikeluarkan bahkan tertutup. Feather Strike-nya menutup pergerakan dari Black Dragon Transform. Sedangkan Nino mencoba untuk mencari satu buah objektif. Sayang sekali, Sai. Seperempat darah dari turretnya, Sai. Nino almost is never enough. Itu Godiva ngedefense dengan sangat-sangat baik sekali. Karena teman-teman dari Aura Fire udah dapatnya objektif juga di area atas, tapi di sisi lain sepertinya Aulus dari Emi udah mulai diganggu aja sama Esmeralda-nya ketika anak-anak Aura Fire mencoba untuk dapetin Turtle yang berikutnya. Rassi di garis depan mencoba untuk menjaga supaya nggak ada tindakan gegabah. Rassi tercancel. Godiva, Pai dari arah belakang. Hayk mencoba fokus ke arah Rassi. Lihat Iron Rassi dari tepas soplet. Again and again, distraction, one on one. Satu untuk satu, tapi Godiva kayaknya kecedot benjol. Nggak ada yang lihat. Flavie masih mau lebih. Nino menjadi pilihan. Black Juice ke arah belakang. Nino flicker ke arah belakang. Nggak boleh pulang, maunya digoyang. Dan bahkan masih bertahan Nino. Can you do it? Tapi kayaknya nampaknya tidak. Nino pasti ditumpahin selebel, satu kali selebel dan tapi disengaja, enggak, buying time. Oke, benar-benar buying time yang luar biasa banget dari seorang Pakito Nino, tapi sayang langsung dipanis begitu saja Oji. Dan ini menurutku dari Alter Ego dia langsung coba dapetin di area bawah, itu bagus juga sih pertukarannya. Iya, jadi buying time saja yang dilakukan Opung. Oke, dan terlihat memang gontok-gontokan yang terjadi antara Aura dan juga Alter Ego. Ini luar biasa, memperlihatkan mekanik yang sangat-sangat tinggi sekali. Namun Emi, dia harus lebih cepat lagi untuk melakukan farming. Karena secara level, ini dia sama dengan Hayk. Yang dimana seharusnya dengan adanya Aulus, levelnya bisa level 12 duluan. Tapi level sama, tapi Emi sendiri dalam keadaan yang sebenarnya nggak baik-baik aja sih, Om. Karena killnya belum ada, dan udah 2 kali. Iya. Bahkan dari gold pun sekarang udah jauh diungguli oleh Aura Fire. Bahkan di daerah depan sana, Fluffy mencoba untuk menjaga penetrasi yang dilakukan Alter Ego. Bahkan, Kabuki! Sniper yang begitu menyakitkan ke dalam tubuh Rassi. Tapi Rassi itu bisa buat momen loh. Yang harus mereka perhatikan adalah satu hal itu, Opung. Ini bisa ada momen, dan bahkan kalau kita lihat di kiri tidak ada respect atas Purify Gaming. Flicker banyak dan itemnya silakan. Clock of Destiny. Jadi Facehugger di sini belum punya damage yang cukup sebenarnya. Survive-nya. Sudah TP-nya dikeluarkan tadi Blackstone dari Rex Lona menyelamatkan dirinya. Tapi Facehugger menjadi korban dari Pai yang sudah datang dengan naganya kali ini. Mencoba mengejar Godiva, tapi Godiva masih punya ammo vendor yang barangkali nggak akan digunakan supaya dia bisa kabur begitu saja. Dan Alter Ego Esports mereka langsung kehilangan Rex Lona yang tertinggal di area belakang. Flavie mencuri sedikit celah kecil dari seorang Rex Lona, memaksakan flicker di depan sana. Godiva lagi-lagi melakukan buying time, menunggu ke arah satu buah ammo vendor, tapi masih cooldown di sana nampaknya. Mereka ini dari tim Alter Ego dan juga Aura tidak boleh ada yang tumbang karena Bapak Lord yang terhormat sudah muncul ke Land of Dawn. Ya, Lord yang biasa aja sebenarnya, masih belum terlalu kuat juga. Jadi, tapi setidaknya dengan adanya Lord ini bakal bisa menginvasi ke area belakang ataupun dari area objektifnya. Ketika ini teman-teman dari Aura Fire, mereka masih tunggu dulu. Lihat Rassi di sana, benar-benar menjaga momentumnya. Siapa tahu akan ada yang lewat dan langsung diberikan super attack. Oh my god, terculik, 1 poin dari mid lane, dan bahkan Lot bergerak dengan bebas, tapi nampaknya Hayk bukan menggunakan satu buah Aulus dan dia memilih melakukan clear minion di arah bottom lane. Di sisi lain, malah Kabuki yang bisa memberikan damage terhadap seorang Bapak Lot terhormat. Dengan keuntungan yang dimiliki dari tim Aura Fire, mereka tidak mau mengamankan objektif terlalu terburu-buru nampaknya Opung dan Gio. Iya bener banget sih, karena dari Emi sendiri pun masih coba dipukulin aja. Rassi bakal flicker pun harus digunakan, tapi kali ini udah ada Hayk yang udah standby bahan karya belakang. Black Dragon Form digunakan kali ini oleh Pai. Mencoba dapat satu member, tapi Tempest of Blade menyelamatkan Hayk garis depan sana. Bahkan Nino terculik oleh teman-teman dari Aura Fire kali ini, dan akhirnya mencoba untuk dapat yang lebih. Pai kali ini menjadi korban kedua setelah Feather Ice dan Feather bener-bener on point banget, dan akhirnya Lord yang pertama ini bisa menjadi milik Aura Fire. Trigger disiplinnya sangat-sangat bagus dari seorang Hai di depan sana nampaknya, membuat dia berhasil menghindari Tyrant Rage dan Tyrant Defense yang cukup baik dari seorang Rassi. Wow, satu buah cutting di arah midlane dilakukan Godiva. Gak ada yang lihat Opung. Gak ada yang lihat ya. Dua kali kejedot, tarik, gak ada yang lihat buat downrannya, tapi ya secara objektif wise Aura Fire mereka lagi pegang kendali permainan. Bahkan Kabuki udah punya satu item defense juga. Dengan adanya Win of Nature akan membuat dia lebih aman dan nyaman dari sergapan Emi atau bahkan Nino. Oke. Kayaknya di arah top lane akan coba di cover oleh seorang Flavie. Dan Flavie jangan lupa damage dari Emi ini harus benar-benar di respect. Ditambah lagi Flavie tidak menggunakan Purify. Rassi yang akan tetap menjadi masalah utama dari para tim Aura Fire. Flavie langsung buka dengan ada satu buah falling star, bukan falling monster, menuju ke arah seorang Hai, menuju ke arah depan sana, tapi nampaknya bermain dari tim Alter Ego, mereka melepaskan inner turret. Inner turret dilepaskan, masih coba untuk bertahan, tapi di tengah sana Mas Pai, Rampli langsung dengan Black Dragon transfer untuk kabur dari keadaan yang tidak cukup baik di arah tengah. Dan Aura Fire mereka berkumpul menjadi satu untuk mencoba menghantam inhibitor dan juga inner turret dari tim Alter Ego. Yes, tadi Lord yang diamankan by Samsung Galaxy tentu ya dari Aura Fire berhasil untuk mendapatkan beberapa objektif juga, tapi kali ini Rassi dengan Tyrant Defense ya, combo-wombo dan Fluffy masih memiliki satu flicker untuk mengundurkan diri di area penyerangan yang dibuat oleh Rassi. El Momento ya, Rassi bener-bener on point banget, sayang untuk backupnya juga bisa dibilang cukup terlambat. Resign dia ya, mengundurkan diri ya Opung ya. Ya tapi dari sisi itemnya untuk Fluffy sendiri, untuk cooldown reduction ini udah sangat cukup sekali. Dia punya Enchanter, dia punya Domi Ice, dia juga udah punya Oracle. Ini dia udah sangat cepat sekali dari sisi memberikan damage dan juga mendapatkan Absorb Shield. Dan Facehugger juga tadi sudah punya Genius One. Damage bakal jauh lebih besar dari Alter Ego Esports. Ini kali ini masih tertahan untuk item attack-nya lagi. Masih harus menunggu yang lain. Purple Buff-nya kali ini di tangan Hai. Dapetin dua Purple Buff. Satu lagi harusnya untuk Farsha ya. Harusnya ya. Iya harusnya, tapi kayaknya lebih dijadikan asuransi. Purple Buff asuransi just in case kalau misalnya tim fight-nya tidak berjalan dengan lancar. Bener sih, tapi kali ini bener-bener kasih buat Hayk sendiri ya. Nggak bakal dikasih ke orang lain juga. Tapi anak-anak dari Alter Ego Esports ini buat menangnya aku rasa harus bagaimana dari Rassinya bisa membuat momentum dan membuat wajib. Emi dia udah level 15 loh padahal. Ini level 15 tapi dia maksudnya lihat yang paling bawah. Iya. Karena belum ada yang bisa disentuh sama Emi. Kabur-kaburan, Emi masuk ada Ruby, Emi terlalu dalam Facehugger, Kabuki, linknya mau dibawain nggak bisa. Jadi berat. Emi ini nggak ada kasarnya, nggak ada jalan yang ngebuka dia untuk melakukan team fight gitu loh. Ya, makanya ada butuh dari Kufranya, dari Rassi, ataupun mungkin dari Nino sendiri yang mungkin bisa memberikan make play ketika ada serangan yang akan dibuat oleh Alter Ego. Tapi kali ini lot yang kedua bakal di-spoke begitu aja oleh Aura Fire. Tapi garis depan sana lihat Flavie menjadi sandbag bulan-bulanan warga ketika ada satu Lord ya. Teman-teman dari Alter Ego Esports langsung terpaksa untuk mundur. Flicker digunakan oleh Rassi, Black Dragon Form kali ini untuk menjaga zona supaya bisa kemana-mana. Tapi lihat Terror Defense ditambah Feather Ice, Godiva masih bisa selamat, ternyata tidak. Ditukar dengan Nino yang jadi korban pertempuran barusan. Alright, kali ini pertukaran Godiva dengan seorang Nino tidak hal yang baik. Lord jangan dari tim Aura Fire. Permainan tim Alter Ego. Mereka harus coba untuk mempertahankan ini. Karena sebentar lagi Lord sudah muncul menuju ke arah mid lane. Lord sudah di-enhance. Lord bakal bisa mengamuk. Para pemain tim Alter Ego kali ini mereka benar-benar harus standby on posisi di tengah. Rex Lona harus sudah siap untuk menaruh bom-bom lucu di tengah sana. Dan langsung ada di spam 3 bom yang harus ya setidaknya memberikan sedikit distraction. Dan langsung pecah meleduk kepala di job. Lord sudah mulai mengamuk, menuju ke arah belakang. Bisa keras mau. Lihat satu hit terakhir dan bakat turret langsung dipecahkan dari mid lane. di arah top lane dari seorang Hayk. Fokus untuk menuju ke arah satu buat turret, tapi ternyata Tempest Oblate telah dikeluarkan, informasi telah diberikan, dan bahkan Flavie pun harus mundur. Damage dari seorang Pai dan juga Ami terlalu sakit. Godiva, sang pahlawan, datang untuk mengusir mundur para pemain dari tim Alter Ego dan setidaknya menetralisir tim fight yang dimiliki dari tim Aura Fire. Iya, benar banget sih. Walaupun mereka udah dapetin satu base turret ya di bagian tengah, tapi Alter Ego Esports juga masih bisa mendefend dengan sangat baik. Tapi area bawah kali ini udah ada satu Feather Ice Strike menjaga zona supaya Emi bisa kemana-mana, karena dari Aura Fire coba dapetin satu base turret di bagian belakang, tapi konsil digunakan. Godiva tertinggal begitu saja, mau berilah satu, dapat ammo pendek, tapi ternyata dipanis oleh Emi. Oh my god, Opung terpanis tapi ditukar dengan satu buat turret. Base-nya di arah top lane. Ya, itu suatu pengalihan isu dilakukan oleh Aura Fire juga. Dan sejauh kita melihat di sini mereka masih lead out dengan ekonomi yang sangat-sangat memadai sekali. Dengan selisih 8.000 seperti ini ada perbedaan 2 sampai dengan 3 item dan player gold oleh Livin by Mandiri. Hayk, Kabuki menjadi pemilik gold terbanyak. Tabungan mereka sudah lebih daripada cukup untuk bisa membeli item-item damage. Dan hanya Godiva memang di sini sebagai distraction karena kita tahu dia adalah Ruby. Ruby yang harus bisa membuka inisiasi, dan kalau memang inisiasinya pas bisa di follow up oleh teman-teman yang lain, itu akan bisa memberikan damage gede. Wow, lihat di depan sana dari Nino kali ini agak sedikit berat untuk mencoba mencapai ke arah seorang Kabuki. Yang sudah kita bilang tadi, mereka nggak memiliki range. Mereka agak kesulitan dan mereka mau nggak mau harus nabrak ke arah belakang, Gio. Benar-benar. Karena di belakang ini Facehugger lagi nol lagi ya. Walaupun kali ini dengan parsial tumbang 3 kali, berbeda dengan game pertama, tapi impact yang dihasilkan dari Feather Ice Strike-nya ini loh. Dan aku belum melihat dari Nino, bahkan dari Pai, di arah lihat game seperti ini bisa menghancurkan ke bagian belakang yang benar kata Oji tadi. Pesagernya masih bisa berjaya. Tapi lihat di sana Hayk. Oh, dia nggak punya apa-apa. Dia sendirian, tapi ternyata Nino yang harus hilang. Feather Ice Strike yang harus didapatkan semua damage-nya. Ditelan mentah-mentah oleh seorang Nino. Flickernya pun ditahan begitu saja. Lihat Flavie, recall, tas dikeluarkan di arah top lane. Mencoba untuk memancing keributan. Lord sudah menuju ke arah menit yang ke-17, tapi belum di 18, Opung. Oke, masih dengan Lord level yang kedua, dan ini akan diambil juga oleh Aura Fire. Yang tampaknya mereka ingin memaksimalkan untuk mendapatkan Super Minion sebelum menghabisi Alter Ego Esports. Betul. Mereka pengen ngancurin semua turret dulu ya setidaknya. Walaupun mungkin masih bisa di-defense oleh Alter Ego Esports, tapi kalau misalnya udah kehilangan semua turret, Super Minion akan muncul. Tentunya Alter Ego makin ke zoning, makin gak bisa terlalu banyak keluar ke area permainan dari Aura Fire. Apalagi dengan ada Facehugger juga yang nantinya akan memberikan efek kejut dengan satu Feather Ice Strike. Itu langsung terkena sedikit senggolan, tapi untungnya Rassi nggak memaksakan untuk ngedistract, ya kan? Itu Rassi bisa dimakan. Rassi dimakan, nggak bakal ada defense untuk dari tim Alter Ego. Betul, walaupun ada Pai dan Nino yang juga cukup tanky, tapi Rassi tentunya lebih banyak memiliki item defense. Dan Lord sudah berjalan ke area tengah kali ini. Fluffy juga sudah melakukan clearing minion bersama di area bawah juga. Ada Facehugger dan juga Godiva yang udah standby. So, apakah ini akan menjadi akhir bagi Alter Ego Esports? Alright, lihat menuju ke arah mid lane. Rassi sudah mengeker, menuju ke arah mana? Tidak berhasil mendapatkan Fluffy, tapi ternyata memilih untuk melakukan clear minion. Hayk masih mencoba untuk menunggu. Dan lihat Feather Strike-nya pecah satu. Dan bahkan Emi akan menjadi korban kedua, dan ini bencana. Mereka terwipe out. Aura Fire berhasil mendapatkan game yang ketiga dan memantapkan diri di dalam match yang pertama. What a play dari Aura Fire. Mereka masih tas. Dan Aura Fire berhasil memasuki peringkat pertama MPL season yang ke-9. Bubar Besti. Satu buah Feather Ice Strike, ditambah lagi ada satu buah Volley Star Moon. Dan bahkan hanya nunggu banget di belakang Opung Wawa.